Kali ini saya akan membuat nasi goreng yang sangat sederhana. Simple banget, ini cocok sekali buat anak kos-kosan ya. Dan buat kamu yang lagi males ngapa-ngapain, bisa pengen makan tapi males buat ini, bisa bikin nasi goreng aja. Langsung simple banget. Ini saya mau ini ya, nyalakan kompornya ada di sini. Cuman pakai mentega ya, dipanaskan. Kemudian setelah menteganya panas ya, ini masukkan saja langsung telurnya ya. Nah, ini kita mau olah-olah ya telurnya. Bumbu yang macam-macam ya, kita hanya menggunakan bumbu yang sangat praktis dan tidak perlu ulek-ulek atau blender lagi. Oke, setelah telur dibakarnya tinggal dimasukkan aja langsung ini. Kemudian ini ada sosis ya, ini saya pakai yang jual sosisnya dua ya. Tolong pesan aja, jika kalian punya bakso bisa ditambahkan bakso aja ya. Ini nasi gorengnya simpel banget tapi enak dan bikin terus kenyang. Ini saya mau masakkan ini juga ya. Ini bumbu instannya ya. Ini saya pakai satu bungkus. Ini saya juga mau tambahkan saus tiram ya. Ini saya pakai cobanya 1,5 tusuk aja dulu ya. Nanti saya icip-icip dulu, kalau nanti rasanya kurang asin atau kurang gurih ya, saya bisa tambahkan nasi garam ya. Ini simpel banget nasi gorengnya. Praktis sekali membuatnya. Seperti ini saja sudah selesai, siap untuk disajikan ya, dikirim saji dan dimakan bersama keluarga. Hasilnya nasi gorengnya sangat sederhana sekali, dapatnya 2 porsi dan bisa makan sampai kenyang ya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Saya tunggu komentar positifnya. Dan terima kasih sudah nonton sampai selesai, dan kalian perlu coba di rumah ya.